Kuching City dan juga PDRM. Tapi tekanan sekali lagi dilakukan, ada sentuhan. Jordan Minta set up tambahan untuk 1-0. Dapatkan bola dan kekuatan yang ada, apa pun di strength oleh Jordan Minta mencari Darren Amir, dan selepas itu 19 tahun lagi, berusia 27, tandukan baik Arimuti-Muti. Arif Nakwidin di tiga bertahan tersebut. Lambungan ada tolakkan, Bruno Suzuki datang melepasi penjaga gol. Oh, pertahanan yang cukup. Alif Hassan mengubah ke sebelah kanan. Jimmy Raymond mengantar. Jordan Minta mahukannya. Daya tepat ke arah. Dan PDRM terus saja gerakan balas, kurang-kurangnya empat pemain berada di atas. Masuk juga Alif Nakwidin. Tapi Bruno Suzuki ingin mencuba sendiri. Prince Agreh backheel untuk Fadi Awad. Agreh 1-2. Fadi Awad acahan. Ada pergerakan yang baik di antara kombinasi di antara Prince Agreh dan juga Fadi Awad. Tapi kita lihat di situ. Ifedayo dinafikan oleh Syariasan. Okay, serangan terakhir untuk PDRM. 1-2 baik. Safi Ahmad terlalu dekat. Jauh dari Jimmy Raymond, sentuhan Shitandi. Saroni Zon, Alif Hassan berhampiran. Jordan Minta dijatuhkan, penalti. Kita lihat Alif Hassan mencari beliau. Dan di situ. Jadi Jordan Minta untuk mengesahkan tiga mata pertama Kuching musim ini. Dan melakukannya. Super musim ini. Jordan Minta yang terpastikan kelebihan dan keselesaan itu, dan Kuching City